Di video kali ini kami merangkum 5 cara menghilangkan stres dengan mudah dan cepat. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Stres merupakan salah satu kondisi di mana Anda merasa tidak nyaman untuk melakukan banyak hal, sehingga bisa mengganggu pikiran dengan mencekam. Dengan begitu, Anda harus bisa mencari cara menghilangkan stres demi jiwa yang lebih baik. Hal ini penting dilakukan, karena stres bisa memicu berbagai macam penyakit kronis, salah satunya asam lambung. Jika Anda mengalami stres yang berkelanjutan, lebih baik saatnya mencari jalan keluarnya supaya tubuh bisa terjaga dengan baik, dengan cara yang sudah kami rangkum di sini. Tapi sebelum masuk ke 5 cara menghilangkan stres, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. Satu, melakukan olahraga rutin. Banyak orang yang bilang olahraga rutin mampu meredakan stres akut, dan bisa membuat jiwa menjadi lebih sehat. Nah, ternyata hal ini benar adanya karena survei membuktikan orang yang sering berolahraga memiliki pikiran yang lebih ringan. Pikiran yang lebih ringan ini disebabkan karena olahraga mampu membuat tubuh menjadi lebih rileks akibat otot pergerakan dengan baik. Otot yang digerakkan bisa membuat tubuh nyaman pada malam hari, hal inilah yang menyebabkan stres menjadi lebih reda. Di samping itu, Anda bisa melakukan jogging pada pagi hari untuk meredakan stres. Cara ini cukup ampuh karena Anda bisa melihat pemandangan sekitar, dan hal ini cukup meredakan stres Anda. Lakukan seminggu sekali untuk mendapatkan jiwa yang lebih sehat. 2. Melakukan meditasi dengan wangi aromaterapi. Meditasi bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan stres, karena kondisi tubuh dapat lebih rileks dan nyaman. Cara ini sangat digandrungi oleh banyak orang, karena meditasi bisa meredakan stres dengan cepat dan ampuh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menentukan tempat sepi dan cocok untuk melakukan meditasi. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk membuat pikiran menjadi lebih nyaman. Cari tempat tanpa gangguan untuk hasil yang lebih nyaman. Selanjutnya, saatnya untuk menyiapkan posisi yang nyaman untuk melakukan meditasi. Kosongkan pikiran Anda dan mulailah untuk fokus dengan meditasi tersebut. Anda juga bisa menggunakan wewangian, salah satunya aromaterapi untuk hasil yang maksimal. 3. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jika pikiran sudah cukup meluap di otak, hal yang harus Anda lakukan adalah dengan melakukan aktivitas menenangkan dan menyenangkan. Hal ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membuat tubuh menjadi lebih nyaman, sehingga stres bisa cepat reda. Cara menghilangkan stres lainnya bisa dengan melakukan hobi menarik. Banyak hobi yang bisa Anda eksplor dengan menyenangkan, salah satunya bermain game, berbelanja, membaca buku, atau menulis buku untuk mengeluarkan beban yang ada. 4. Bertemu dengan teman dekat. Teman dekat adalah salah satu obat terampuh untuk meredakan stres. Hal ini karena Anda bisa meluapkan berbagai beban yang ada pada pikiran. Jika Anda stres, ada kemungkinan Anda membutuhkan teman curhat, dengan begitu saatnya untuk berkumpul. Stres juga bisa disebabkan karena Anda kesepian. Anda bisa sharing sambil bercanda dan tertawa untuk mengobati rasa kesepian yang ada. Di samping itu, jika tidak memungkinkan untuk bertemu, hubungilah teman terdekat Anda untuk bercerita banyak hal. Lima, memijat telinga. Pasti Anda baru tahu kan bahwa memijat telinga bisa menjadi salah satu pemicu untuk meredakan stres? Hal ini sudah terbukti dari berbagai penelitian bahwa memijat telinga bisa menghilangkan kecemasan pada pasien, sehingga bisa lebih menenangkan stres.
Nah, itulah 5 cara menghilangkan stres yang mudah dipraktikkan dan terbukti ampuh. Cara menghilangkan stres juga bisa dilakukan dengan liburan bersama orang tersayang, atau makan makanan lezat. Poinnya adalah sayangi dirimu sendiri sehingga harus meredakan stres dengan cara yang tepat. Share video ini jika bermanfaat bagi Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.